Anda kembali menyaksikan Buletin News pagi. Pemirsa, sebuah apartemen eksekutif di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Api yang sempat membesar membuat penghuni apartemen panik dan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Kobaran api terlihat membesar dan melumat material bangunan apartemen eksekutif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan dan isi ruangan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah semakin membesar. Para penghuni panik dan langsung berhamburan keluar apartemen untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun api diketahui membakar salah satu kamar yang ada di lantai 16. Tadi sih lagi ini aja sih, saya lagi main komputer gitu, terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok orang apartemen, ternyata bilang, oh ya Bu, ada kebakaran. Terus nggak lama setelahnya sentral speakernya mengumumkan gitu, oh ada kebakaran di ya segera turun, nggak boleh pakai lift. Selain pekatnya asap yang memenuhi koridor di lantai atas, titik api yang berada di lantai atas membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan pemadaman. Kita terima berita gelombang 10.50. Meluncur pertama ada 3 unit dari pos Menteng dan pos Proklamasi. Karena berita utamanya tadi di lantai 16, asapnya tebal, jadi kita sampai tahap terakhir itu meluncurkan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran. Kurang dari 1 jam, dengan menerjunkan 16 mobil penyemprot air, petugas akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Pihak kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan guna menangkap penyebab kebakaran tersebut terjadi. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.